Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mohamed IV untuk sama-sama kita menyaksikan aksi perlawanan match week ke-13 Kelantan yang akan turun menerima tentangan Kuching City bagi aksi perlawanan match week yang ke-13 Liga Premier Malaysia 2022. Ketika ini dengan dibanjiri penyokong-penyokong dari pasukan tuan rumah, kemungkinan juga terasa pressure untuk pemain-pemain diturunkan. Rizal Zamri 4-3-3 menarik di bahagian tengah. Syed Sobri sama-sama dengan Izzuddin Nasri dan juga Felipe Dos Santos di bahagian tengah. Kenta Hara yang akan dibantu Fazul Amir dan juga Zulfami Hadi di bahagian serangan. Lagi Kuching City, mereka memperarukan Yuki Tanigawa, Alif Hasan, Gabriel Montiero, Wan Faiz Sulaiman, Amir Amri Saleh di bahagian tengah. Dalam musab telah diperkatakan oleh Irfan Bakti kepada anak buahnya, jangan gentar dengan pasukan lawan. Walaupun mereka nampak sangat-sangat baik dalam saingan Liga. Sudah pun bermula aksi separuh masa yang pertama dalam 4 perlawanan tersebut. 5 mata percaya diraih. Free kick lambungan ke depan. Penjaga gol kehilang kawalan. Namun tindakan susulan yang dilakukan sebentar tadi tidak. Di Pereira, Adrian Mendra, satu football yang cukup baik mendapatkan Kenta Hara dengan percubaan. Yang lalu kuat, penjaga gol keluar, gagal untuk menyelamatkan bola. Gerakan balas pula untuk Kelantan. Larian deras yang dilakukan cuba untuk mendapatkan pemain-pemain yang kosong. Zulfami masuk ke dalam kawasan kotak penalti dengan satu lencongan. Namun lagi kena benting sahaja. Sangat mengecewakan picking sebentar tadi. Apakah penalti yang diberikan? Halford yang bertindak sedikit agresif menjatuhkan Nixon Guilherme yang tak kurang juga dilayankan kepada Icon. Sangat ada hujung separuh masa pertama gawang. Nixon Guilherme. Guilherme. Jaya meletakkan Kelantan 1-0 di hadapan. Ketenangan yang dipamerkan oleh pemain yang baru sahaja digawa masuk ini memperdaya penjaga gol untuk memberikan kelebihan untuk Kelantan di Stadium Sultan Mohamed yang keempat pada petang ini. Jaringan keempat peribadi Victor Guilherme dan gerakan yang cukup meriah di stadium. Kad kuning sekali lagi dilayangkan dan kad merah kepada Abu Kamara yang tidak dapat menahan perasaan. Lawan dramatik pertamanya di separuh masa yang pertama. Sebelasnya perkatakan Abu Kamara perlu berhati-hati dengan terus memberikan tekanan kepada pengambil. Dia juga mengecewakan dan menghampakan pemain-pemain Kuching City. Kad merah telah dilayangkan. Lain dari pemain-pemain Kelantan yang menyerang, pemain Kuching City juga menyerang dengan tindakan Abu Kamara. Mereka berada satu gol di belakang dan kita ini dengan kematian itu. Kad merah dilayangkan. Dia mengecewakan rakan-rakan pasukannya juga. Bukan lagi oleh pasukan tuan rumah kerana mereka berada di hadapan buat kita ini. Tunggu detik-detik akhir dan bermulanya aksi separuh masa yang kedua Kelantan menentang Kuching City. Jaringan pada minit yang ke-47 sepakan.
Jadi boleh dikatakan hampir kesemua perkara mampu memenangkan Kelantan dan ketika ini larian yang deras dilakukan. Dia ada penalti kali ini. Goal kick saja yang diberikan, itu arahan yang diberikan oleh pengadil. Saya Sobri. Lorongan ke depan yang cukup baik, berkibar dan jaringan kedua. Lorongan ke depan yang cukup baik, berkibar dan jaringan kedua. Berjaya dihasilkan. Main yang dibawa masuk Ikwan Yazid. Satu lorongan yang cukup berkualiti dari Sai Sobri. Terus saja disampar dan disempurnakan pemudahnya. Kali kedua pada petang ini, Saiful Wazizi tewas. Ikwan Yazid, jaringan berkualiti, minit yang ke-74. Main lawan untuk melakukan pressing, telakan yang Basuka Rab, berjaya dirampas ketika ini peluang untuk Kelantan. Namun gagal untuk mendapatkan Sai Sobri sebentar tadi. Felipe. Satu hantaran yang cukup baik melebarkan ke sebelah sana mendapatkan Ikwan Yazid. Sekali lagi Ikwan Yazid. Tapi percubaan Ikwan Yazid hampir-hampir daripada Ikwan. Oleh pengadil perlawanan yang dikatakan agak sibuk juga dengan layangan-layangan, dan itu dia whistle penamat di Stadium Sultan Mahmud ke-4. Menyaksikan kemenangan bergaya yang berjaya dihasilkan oleh pemain-pemain Kelantan, pemain-pemain tuan rumah. Jaringan kedua, Ikwan Yazid sudah pasti meleraikan kerisauan penyokong, memberikan keseronokan. Tadi kemenangan yang cukup indah, cukup manis.